Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo, masih dalam tutorial Excel. Kali ini kita masih membahas mengenai dynamic array formula ya. Jadi pada kali ini kita akan bicarakan masalah spill atau apa ya, kalau dibilang di bahasa Indonesia mungkin di breakdown, jadi dijabarkan ya, penjabaran di formula Excel. Jadi untuk rekan-rekan yang baru membuka tutorial saya ini dan belum tahu apa itu dynamic array formula, silahkan nanti tonton saja apa yang sudah saya buat tutorialnya di YouTube ya, dengan judul apakah Excel saya support dengan dynamic array formula. Nanti linknya di sini akan saya sertakan di kolom komentar atau deskripsi ya, biar rekan-rekan bisa melihat dan mempraktekkan apakah serta memeriksa ya apakah Excel rekan-rekan sudah support dynamic array formula. Kita kembali lagi ke sini, kita akan belajar masalah spill. Oke, jika kemarin kita sudah mencoba menerapkan satu huruf di sini, misalnya AA kemudian AB kemudian AC seperti ini ya, saat kita tuliskan sama dengan dan, kita klik blok seperti ini, saya tekan enter, pada dynamic array formula semua value yang ada akan dijabarkan. Jadi tidak hanya tampil AA saja kan, tapi tampil A, AB dan AC di sini. Saya tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Oke, ya. Dan ini yang disebut spill atau penjabaran ya dari value yang sudah ada. Kita cukup menuliskan satu formula, maka hasilnya pun akan terspill ke bawah ya, sesuai tabelnya, tidak hanya ke bawah. Jadi semisal saya di sini mempunyai sebuah data, misalnya saya kasih data saya nama, data kemudian atau nama lah, nama kemudian nilai, saya kasih nama misalnya belajar kemudian Excel grup Facebook Hero Monas, cukuplah seperti ini. Kemudian saya buat sebuah data dummy saja dengan angka yang asal saja di sini ya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada rekan-rekan bahwa spill itu seperti ini di Excel ya, untuk Excel dynamic array formula. Oke, ini saya copy dulu, nanti akan saya gunakan beberapa kali ya. Tabel data kita di sini saya copy kemudian saya paste saja di sini ya. Oke, kita fokus saja di tabel kita, tabel yang barusan kita buat di sini. Saat kita menuliskan formula di Excel yang sudah support dengan dynamic array formula, kita tuliskan seperti ini, sama dengan kemudian kita klik dan blok pada keseluruhan apa namanya tabel seperti ini. Tanda di sini formulanya adalah F2 sampai G8, di mana F2 adalah awal dari data kita dan G8 adalah akhir dari data kita. Saat kita tekan enter, maka hasil dari formula ini akan terspill ke bawah kemudian di samping kanannya. Kita coba tekan enter, maka yang bisa kita ambil dari hasilnya di sini adalah pertama, kita hanya cukup menuliskan satu formula dan Excel bisa menirukan hasilnya sama persis data sumbernya, yaitu dengan nama dan kolom nilai seperti ini. Dan saat kita amati, jika kita geser selnya dari tempat di mana kita tadi menulis formula, yaitu kita tadi menulis formula di I2 di sini ya, tandai saat saya geser ke bawah, warna dari formula yang ada di sini menjadi abu-abu. Jika saya geser ke bawah lagi, akan sama, tetap menjadi abu-abu, dengan catatan juga bahwa formulanya tidak mengalami perubahan ya, tetap F2 G8. Saya pindah ke bawah selnya, tetap F2 G8. Jadi saat saya geser ke kanan pun di kolom nilai, formulanya tetap F2 G8. Jadi dua tanda yang bisa kita ambil dari hasil yang ini ya. Yang pertama adalah formula yang berwarna hitam hanya, atau yang bisa diedit hanya pada tempat di mana kita menuliskan formulanya pada sel tersebut, sedangkan sel-sel yang lain yang merupakan hasil spill
berwarna abu-abu yang tidak bisa diedit. Ya, seperti ini ya. Saat saya klik di formula barnya pun seperti ini, dia tidak mau. Ya. Tanda yang kedua untuk formula spell adalah saat kita menuliskan formula dan kemudian kita enter dan hasilnya terspell seperti ini, Excel secara otomatis membuat sebuah tanda yaitu kotak berwarna biru seperti ini. Jadi nanti jika rekan-rekan menggunakan dynamic array formula, di mana Excelnya sudah support untuk dynamic array formula, tandai saat kita klik pada salah satu angka di atau salah satu sel yang merupakan hasil spill, maka Excel akan menampilkan kotak biru seperti ini. Jika kita klik di luar, kotak birunya akan hilang. Jika klik pada hasil yang kita barusan buat, dimanapun akan tampil kotak birunya. Jadi ini sebagai tanda ya teman-teman ya. Saat saya klik pada tabel sumbernya pun tidak akan muncul kotak biru. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah semua formula terspill ya, dengan hanya formula aslinya berwarna hitam yang bisa diedit. Kemudian tanda yang kedua adalah muncul kotak biru ya. Kemudian yang ketiga, jika kita coba delete hasil dari formula yang terspill di sini, misal saya delete untuk sel yang merupakan hasil spill ditandai dengan formulanya berwarna gray atau abu-abu, saat saya tekan delete di keyboard, Excel tidak akan merespon. Saat tekan delete juga, Excel juga tidak akan merespon. Atau mungkin untuk Excel yang 365 yang sudah support juga, yang offline, akan muncul papan peringatan di sini bahwa kita tidak bisa menghapus. Oke ya, jadi yang ketiga adalah kita tidak bisa menghapus data hasil formula spill. Kita coba sekarang mengcopy data, apakah bisa kita tekan Ctrl C, selnya tetap bisa dicopy. Saat kita klik pada luar, kemudian kita tekan Ctrl B atau paste ya, atau klik kanan paste seperti ini ya, saya pakai Ctrl V saja, tidak muncul apa-apa. Saya klik di sel yang lain, saya tekan Ctrl V pada keyboard pun tidak muncul apa-apa. Jadi pada formula hasil spill kita tidak bisa copy dan paste atau copy and paste pada hasil formula spill. Kita coba pada sel aslinya di sini, kita tekan Ctrl C, maka semua saya tekan Ctrl C, kemudian saya tekan Ctrl V di sini, hasilnya adalah spill juga. Jadi jika kita copy pada formula yang kita copy pada sel yang dimana kita meletakkan formulanya, formula awalnya, maka hasil yang di paste pun juga akan menjadi spill juga atau menjadi terjabar seperti ini. Dan tandai juga meskipun kita mengcopy formulanya bergeser, referensinya pun tetap pada kolom yang kita ambil. Jadi misalnya kita copy dari I2, jadi di sini kan saya mengcopy dari I2 kemudian kita paste pada L, referensinya pun bergeser dari I2 menjadi sampai C8. Jadi tidak lagi ke tabel sumbernya, akan tetapi merefer pada formula spillnya. Oke, kita undo ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita tadi sudah coba mengcopy, tidak bisa di copy dan paste ya, atau copy and paste pada hasilnya satu sel yang berwarna grey. Saat kita copy and paste pada sumbernya di sini, bisa kita copy and paste. Kita sekarang coba apakah bisa di copy paste as value. Kita coba Ctrl C, kemudian kita klik pada sel yang lain, klik kanan, saya paste value, ternyata hasilnya bisa. Kita coba dalam satu kelompok, klik blok seperti ini, Ctrl C, Ctrl C, kemudian kita klik di sini, paste value pun bisa. Jadi intinya pada hasil formula spill kita bisa mengcopy dan paste atau copy and paste pada hasilnya hanya sebagai as value. Kalau copy and paste langsung atau Ctrl C, Ctrl V langsung tidak akan bisa kita lakukan. Oke, setelah tanda formula tidak bisa delete, tidak bisa diedit, berikutnya adalah apa yang mungkin terlewat buat saya ya,
tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus. Kemudian mungkin kita melangkah pada tabel. Ini adalah sumber data yang sama seperti yang kita buat barusan ya, tapi di sini saya akan memformat sebagai tabel. Coba kita format sebagai tabel, klik tab home, kemudian pada format table, saya klik pada table style, klik OK. Ya, ini adalah table style saya. Tandai saat saya merefer pada satu tabel di sini ya. Misalnya saya merefer pada belajar dan ini seperti ini, saya tekan enter. Hasilnya adalah sama, terspill ke bawah seperti ini dan ke kanan. Keuntungannya saat kita menggunakan tabel, saat datanya kita tambahkan, misalnya kita tambahkan data misalnya apa ya, VBA itu aja, saya tekan ke kanan. Saya kasih angka, tandai untuk formulasi fieldnya pun juga mengikuti. Jadi keuntungan menggunakan table style adalah si formula hasil spillnya mengikuti ke bawah. Kita coba tambahkan data lagi, misalnya coba saya tekan enter, di sini juga akan langsung tampil referensi atau kata-kata coba. Jadi saat kita lihat pada hasil referensinya, dia akan terexpand. Misalnya ini A12 sampai B19, jika kita tambahkan data di sini, misalnya coba lagi, coba dua seperti ini, maka saat saya klik di sini, dia akan terexpand secara otomatis menjadi A12 menjadi B20. Jadi salah satu keuntungan menggunakan tabel adalah seperti itu untuk formula spill. Kemudian yang bisa saya share lagi di sini adalah, ya saya hapus dulu ya. Oh ya, kita tidak bisa menggunakan formula spill di dalam tabel. Jadi saat saya klik pada kanan formula seperti ini dan saya isikan data, biasanya Excel akan otomatis mengekspan datanya ke samping kanan ya. Jadi maksud saya adalah seperti ini. Misal ini saya tuliskan headernya, misalnya saya tuliskan nilai 2, tekan enter. Nah, secara otomatis dia akan terekspan tabelnya ya. Di sini kita tidak bisa menuliskan atau menambahkan formula spill di dalam tabel. Saya undo dulu ya. Misal adalah seperti ini. Saya menuliskan spill di sini, menuliskan referensi formula yang berupa spill ya. Saya tambahkan misalnya ini. Ya, saya tekan enter. Jika kita di luar tabel, maka hasilnya adalah formula spill juga atau spill value yang terjabar ke bawah ya, tapi saat di dalam tabel, saat kita tekan enter, hasilnya adalah spill ini adalah spill error, yang artinya kita tidak bisa menggunakan referensi spill atau spill formula di dalam tabel, tapi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan keuntungannya saat tabelnya berkembang, kita bisa mereferensikan pada tabel tersebut ya. Kita undo, dan satu lagi mungkin yang terakhir ya. Oh ya, seperti ini. Jika saya hapus dulu, saya ulang untuk yang ini. Jika kita mereferensikan seperti ini, sama dengan F2 dan kita blok seluruh data, saya tekan enter, hasilnya adalah terspill ke bawah. Bagaimana jika dalam sel tersebut sudah terisi data? Kita coba ya. Undo. Misal di sini saya isi data, misalnya coba. Dimana saat saya nanti tuliskan formula spill di sini, kata coba ini akan tertindas di dalam hasil formula spill. Apakah formula spill bisa mengatasi hal ini? Kita coba ya, sama dengan klik block dan kita tekan enter, hasilnya akan error spill. Kenapa? Karena di sini ada hasil formula yang terspill, kemudian Excel mendeteksi ada value di sini, jadi timbul error spill di sini ya. Mungkin itu saja terkait formula spill yang ada di Dynamic Range Formula. Masih tahap pemula ya untuk Dynamic Range Formula ini. Kita masih sama-sama belajar terkait formula-formula baru dan
Excel yang saya bilang adalah modern Excel ini. Jadi kita mempunyai formula-formula yang jauh-jauh lebih memudahkan kita ketimbang kita menuliskan formula yang di dalam formula dan di dalam formula dan di dalam formula lagi. Oke, demikian tutorial kali ini mengenai spill formula di Excel Dynamic Array. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan diulang-ulang jika belum paham. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang lain. Klik tombol like jika mengerekan-rekan merasa ada bermanfaat video tutorial yang saya sampaikan ini. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.